Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tahun baru. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Analisis Awani. Esok bermulanya sesi persekolahan baru untuk seluruh sekolah di Malaysia untuk tahun 2014, 2 Januari. Dan selepas ini saya rasa ramai di antara ibu bapa di rumah sana yang sedang menonton yang pasti membuat persiapan akhir untuk anak-anak mereka ke sekolah. Dalam konteks itu, kita ingin bincang bagaimana kita memahami persiapan ibu bapa itu satu perkara. Ramai yang mengeluh, ramai yang mengadu mengenai kenaikan kos harga barang, khususnya barangan persekolahan, kerana hari ini rata-rata di Kuala Lumpur khususnya persiapan untuk seorang anak saja mencecah RM400, dan itu mungkin juga ditambah dengan kenaikan kos lain seperti tambang bas dan sebagainya. Bukan itu sahaja yang kita bincangkan, kita juga ingin melihat sejauh manakah sesi persekolahan yang bermula ini adalah satu platform yang sesuai untuk interaksi ibu bapa dan juga pihak sekolah, kerana kita bercerita mengenai penaiktarafan transformasi sistem pendidikan negara, akan tetapi dalam aspek itu bagaimana partisipasi ibu bapa dalam sistem pengajaran dan juga sistem pembelajaran di sekolah, itu yang akan kita bincangkan dalam Analisis Awani pada hari ini. Saya bersama dengan saudari Izian Izati Salikan, merupakan Duta Teach for the Needs di FTN. Banyak buat kerja-kerja sukarelawan untuk masak cinta untuk pendidikan anak-anak dan sebagainya. Seorang guru juga. Dan bersama saya di talian, saya nak bersama dengan Tan Sri Ali Mudin Mohd Dom, merupakan pengerusi Yayasan Guru Malaysia dan juga bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Kalau saya sudah Tan Sri sudah berada di talian, saya bersama Tan Sri dulu. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum. Tan Sri, terima kasih kerana sudah bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Tan Sri, kalau kita melihat permulaan sesi persekolahan baru 2014 ini, mungkin rata-rata ada yang mengeluh mengenai hambatan dan juga himpitan kenaikan kos dan sebagainya. Akan tetapi secara realistiknya, bagaimana kita perlu memandang ataupun beri perspektif terhadap permulaan persekolahan baru ini, kerana macam saya katakan awal tadi, ini mungkin merupakan permulaan yang baik untuk kita melihat interaksi antara guru dan juga ibu bapa, dan bagaimana realiti baru pendidikan yang perlu difahami ibu bapa apabila menghantar anak ke sekolah esok. Ya, saya jangkakan lebih kurang 5.5 juta orang pelajar akan memasuki peperiksaan pada 2 hari bulan ini. Dan kita ucap tahniahlah ya, setelah bercuti sekian lama mereka akan memulakan persekolahan. Dan juga yang mungkin akan teruja nanti ialah pelajar-pelajar tahun 1 lah yang mula menjejak kaki ke sekolah. Jadi bagi saya ya, pendidikan ini satu yang wajib ya, mesti mau tak mau setiap ibu bapa mesti menyekolahkan anak, kerana ini adalah kewajipan lah pendidikan ini. Dan saya suka apa ni lah memberikan sedikit pandangan saya. Jadi kepada ibu bapa perlu menyediakan keperluan-keperluan anak ya. Misalnya alat-alat tulis, uniform mereka, wang saku untuk apa ni lah makan waktu rehat, termasuklah juga keperluan pengangkutan. Ya, kerana ini merupakan perkara yang penting. Sekiranya perkara ini tidak dipenuhi, mungkin anak-anak akan merasa tidak begitu selesa. Dan rakan-rakan mereka, dekat rakan-rakan ada wang saku, buku, pen dan sebagainya. Tapi itu kalau asas pelajar itu tidak diberikan, mereka akan terasa sikitlah. Ya. Tan Sri, kalau kita melihat akses kepada pendidikan bukanlah satu masalah bagi Malaysia pada hari ini. Dan kebanyakan malah tidak keterlaluan kalau dikatakan hampir separuh daripada anak-anak kita yang masuk ke tahun 1 pada esok hari mungkin sudah pun terbiasa ataupun didedahkan dengan dunia pendidikan di peringkat prasekolah sejak 2 atau 3 tahun sebelumnya. Jadi dalam aspek ini ramai yang melihat bahawa apabila masuk ke sekolah rendah itu mungkin persepsi mereka sedikit sebanyak berubah, dan bagaimana kita ingin mendapatkan rhythm ataupun mendapatkan satu rentak yang sesuai untuk anak ini. Kerana mungkin kalau dahulu tahun 1 ada yang tidak boleh membaca, tapi tahun 1 sekarang ni mungkin ramai yang dah mengenal huruf dan dah expert dalam keadaan mereka sendiri. Bagaimana kita nak menyeimbangkan itu, kebolehan yang mereka sedia ada dan juga apa yang kita tawarkan di sekolah khususnya di darjah 1 sekarang, Tan Sri? Ya, memang benar ya, sebahagian besar daripada anak-anak kita telah pun mengikuti prasekolah ya. Tetapi bagi saya hari pertama ni ibu bapa yang ada kesempatan perlu ikut sama anak-anak ke sekolah rendah ya. Ini adalah sokongan moral sebenarnya. Anak-anak akan merasa lebih yakin ya, lebih gembira kalau ibu bapa dapat perut sama hari pertama ni. Mungkin hari kedua dan selanjutnya tidak perlu lagi. Jadi saya kira ini satu sokongan moral lah ya kepada anak-anak yang ke sekolah.
Kemudian yang keduanya, saya juga difahamkan kita sudah ada kurikulum baru sekarang ni, ya, KSSR, ya, kurikulum standard sekolah rendah, yang telah pun berjalan tahun 1 hingga tahun 3 dan tahun ini saya difahamkan akan bermula tahun 4. Ya. Jadi ini satu kurikulum baru yang mana kita mahu anak-anak kita lebih kreatif, inovatif, lebih berani, kritis. Dan yang lebih pentingnya ialah apa ni dipanggil kemahiran berfikir aras tinggi. Ini akan di apa sampaikan oleh guru-guru dalam pengajaran pembelajaran. Dan saya kira peranan ibu bapa ialah untuk meneruskan apa ni kurikulum yang ada di sekolah ni. Sekurang-kurangnya ibu bapa apabila anak balik ke rumah memantau apakah kerja-kerja rumah, apakah yang telah diajar oleh guru dan juga yang mana boleh kita bantu ya untuk bimbing anak-anak ni saya rasa perlu dilakukan oleh ibu bapa di rumah ya. Kerana masa anak-anak sebenarnya lebih lama di rumah jika dibandingkan dengan di sekolah ya. Jadi saya kira apa ni kerjasama daripada ibu bapa ni sangat pentinglah. Dan satu lagi saya nak menyentuh tentang pelan pembangunan pendidikan ya. Kalau kita lihat anjakan yang ke-9 ya, dia 11 anjakan semua tu. Yang ke-9 tu memang ditekankan ya kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti serta sektor swasta dengan sekolah. Jadi maknanya ibu bapa perlu mengadakan hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Sekurang-kurangnya berkenalan dengan guru-guru yang mengajar anak mereka, berjumpa dengan guru besar atau pengetua. Dan yang lebih penting, apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh ibu bapa kepada sekolah? Saya kira sebenarnya ibu bapa ini banyak dia punya kemahiran, kelebihan mereka. Sebagai contoh katakan dalam sukan, ada ibu bapa pemain apa ni bola sepak peringkat negeri misalnya ataupun klub-klub. Apa salahnya sekali-sekala datang ke sekolah latih anak bersama anak-anak dia dan juga kemahiran lainlah misalnya. Memberi semangat seorang profesional misalnya, seorang doktor ke lawyer datang bagi ceramah-ceramah motivasi di sekolah. Jadi sebenarnya pihak sekolah tertunggu-tunggu sebenarnya apa yang ibu bapa boleh bantu mereka. Dan di permulaan tahun inilah masa untuk sekolah untuk membuat jaringan di kalangan ibu bapa juga, Tan Sri. Dan bagaimana sebenarnya kalau dalam era sekarang ini, kalau kita katakan partisipasi ibu bapa terhadap memberi sumbangan kepada sekolah itu, sejauh mana ianya memberikan, kalau kita bercerita mengenai kecemerlangan pendidikan atau kecemerlangan sebuah sekolah itu berdasarkan apa yang ditentukan oleh pentadbir sekolah dan juga mungkin peranan ibu bapa cukup besar sekali di situ. Jadi bila Tan Sri kata ibu bapa masuk dengan semudah memberikan ceramah, memberikan menjadi ikon kepada anak-anak ini, sejauh mana ini dapat meningkatkan prestasi sebuah sekolah itu sendiri? Mungkin ada contoh kita boleh kongsikan? Ya, sudah tentu ya. Sebagai contoh, misalnya memberikan motivasi. Ya. Kita tahu bahawa tenaga yang ada di sekolah itu ialah semua guru-guru. Tetapi kalau yang datang itu misalnya seorang profesional, ya, katakanlah seorang doktor, seorang lawyer, seorang accountant, seorang pilot ke misalnya. Pakai pula uniform misalnya seorang pegawai polis, pegawai tentera datang ke sekolah misalnya. Bagi ceramah sikit ya tentang apa bidang tugas mereka, saya kira anak-anak pelajar kita ni akan nanti dapat satu idea. Mereka ini ikon mereka ya. Jadi perlu sangatlah ya pihak-pihak luar khususnya ibu bapa datang ke sekolah, berilah apa saja yang boleh diberikan ya sama ada dari segi melatih, memberi ceramah, membantu keperluan-keperluan yang perlu. Sebagai contoh ICT lah ya. Saya kira ramai ibu bapa yang ada kemahiran ICT ya, kalau datang ke sekolah bantu berkongsi kepakaran dan juga ilmu di makmal komputer dan saya rasa sekolah akan berterima kasihlah ya jika dapat ibu bapa yang bagi sokongan ya kerjasama kepada mereka. Okey, terima kasih Tan Sri kerana sudi masa meluangkan masa bersama kami di Analisis Awani ini. Terima kasih. Izian, lepas ini kita nak cerita mengenai KSSR tu. Sebagai seorang guru, mungkin ada banyak perkara yang kita bercerita mengenai bebanan guru dan sebagainya. Tapi kita nak berhenti dekat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Analisis Awani selepas ini. Kita berhenti dahulu. Okey, bertemu kita dalam Analisis Awani. Izian Izati Salikan merupakan duta Teach for the Need, sebuah badan organisasi yang
bersukarela untuk membantu anak-anak yang terpinggir dan juga golongan marginal. Dan dalam aspek itu, Izan juga merupakan seorang guru di pinggir bandar di Banting, contohnya di Jugra. Dan cabaran seorang guru apabila permulaan sekolah itu bagaimana? Kerana ekspektasi ibu bapa terhadap guru itu cukup tinggi sekali. Ya, kita mengharapkan transformasi pendidikan itu dilakukan dengan begitu drastik. Kita bersetuju bahawa di peringkat awal inilah partisipasi penglibatan ibu bapa itu perlu masuk dengan lebih awal. Dan dari pihak guru juga, bagaimana kita memahami cabaran ataupun cabaran seorang guru pada permulaan persekolahan ini, dan bagaimana apa yang kita mahukan, partisipasi dan sebagainya itu dapat dilakukan dengan cara yang betul. Okey, terima kasih. Pada pendapat saya, yang kami selaku guru dapat lakukan sekarang ialah perancangan dengan lebih awal lah. Sebelum mulanya persekolahan, kalau siapa-siapa guru di sana mesti dapat lihatlah bagaimana persediaan tu kita buat dengan terlalu banyak mesyuarat mungkin. Terlalu banyak mesyuarat mungkin. Tapi kita juga dapat lihat macam mana kita tengok pelibatan ibu bapa tu penting. Itu sebabnya contoh bagi tadi kita sebut pasal pelajar tahun 1 kan. Ada program orientasi untuk tahun 1 sebenarnya. Program ni dinamakan program transisi sebab daripada prasekolah mereka masuk ke darjah 1, ada perbezaan daripada segi jadual, daripada segi pergaulan kawan-kawan, kelas kan. Jadi di situlah kita dapat tengok macam mana ibu bapa tu penting bila mereka hantar anak mereka ke sekolah dan cuba menyesuaikan diri anak mereka dengan suasana persekolahan. Contohnya di sekolah kami, kami dah buat program transisi hari Isnin lepas. Kita dapat lihat ibu bapa hantar anak mereka ke sekolah hari Sabtu. Hantar ke sekolah, bayar yuran, berkenalan dengan guru kelas. And then kita tengok tanya apa lagi yang boleh kita bantu, memastikan anak mereka di samping dapat belajar di sekolah, mereka juga dapat berkembang di rumah. Dan dalam aspek itu juga, interaksi sama ibu bapa dan juga guru itu penting kerana dalam beberapa siri perbincangan kita dengan TFTN ataupun dengan guru-guru yang lain juga mengatakan bahawa kerana kita tidak faham perbezaan anak-anak itu menyebabkan kita tidak dapat mengembangkan potensi mereka juga. Dan dalam kita nak mengenali potensi, kita nak tahu latar belakang keluarga, latar belakang bagaimana anak-anak itu, ini adalah proses paling pertama sekali untuk menuju ke arah itu. Adakah kita kadang-kala di peringkat awal ini kita gagal untuk kita bercerita mengenai potensi semuanya, tapi kita gagal untuk mengenal pasti dan juga memahami latar belakang mereka? Kerana minggu-minggu awal penting. Betul. Di situlah terdapatnya program baru di sekolah sekarang yang kita namakan sebagai program sarana. Di mana ibu bapa mempunyai perlu melibatkan diri mereka secara aktif di sekolah dengan melalui PIBG. Dalam konteks PIBG itu, kita tengok bila ibu bapa ada masa yang lapang untuk berbincang jika ada masalah. Kita nak tengok apa sebenarnya yang boleh kita lakukan di samping hanya belajar di sekolah. Tapi kita nak tengok latar belakang tu macam mana kita boleh tolong mereka luar di persekolahan. Okey, kalau yang saya cadangkan di saya nampak di sini, ibu bapa mungkin tak faham bahawa sebenarnya di samping di sekolah, murid tu sebenarnya perlu ada sokongan yang lebih di rumah kan. Jadi itulah cabaran guru nak buat ibu bapa nampak relativiti belajar di sekolah dan belajar di rumah tu sama-sama penting sebenarnya. Dan ibu bapa sekarang pun banyak nak kena faham sistem persekolahan sekarang kerana dia kena buat sistem yang berbeza. Realiti pendidikan hari ini berbeza. Mungkin Izzy boleh ceritakan perbezaan itu satu. Dan macam mana kita katakan tadi bahawa kebanyakan daripada untuk sekolah rendah contohnya, tahun 4 ini kali pertama KSSR yang baru akan diimplementasikan. Jadi dalam aspek transisi itu, ini adalah proses yang paling kritikal sekali. Jadi kita dapat fahami bagaimana kesekaran ataupun pemahaman adaptasi yang baru itu bagaimana. Okey, kalau kita tengok daripada konsep KSSR tu, yang pertama paling mencabar bagi gurulah pada saya sebab berlainan dengan tahun 1, 2 dan 3, apa yang kami tekankan lebih kepada pembelajaran secara umum. Kami nak lihat untuk tahun 4 ni kami lebih masuk pada spesifik. Jadi mata pelajaran-mata pelajaran baru seperti sejarah mula dikenalkan. Jadi itu saya rasa itu cabaran gurulah. Dan ibu bapa di sini, saya rasa cabaran bila mereka mula asyik bertanya,
anak saya nombor berapa? Okay. Sebab dalam kes-kes kita dah tak ada dah benda tu. Tak ada nombor-nombor dah. Kita ada band berapa. Kita nak dapat capai band atau tidak itu sendiri merupakan satu cabaran bagi anak. Sebab mereka perlu berusaha dengan lebih. Kalau tak dapat, cikgu akan ulang semula. Kalau tak dapat, cikgu akan ulang sampai ia dapat mencapai band-band yang tertentu. Dalam usaha itulah, ibu bapa perlu faham bagaimana untuk membaca dia orang punya potensi, anak-anak mereka punya potensi melalui pencapaian band. Tapi itu merupakan satu cabaran bagi ibu bapa juga sebab kita tak mendedahkan sangat. Mungkin ibu bapa sekarang kini perlu lebih mendapat pendedahan. Apa wish list kalau daripada guru sebenarnya nak cabaran kita dah kena faham. Tapi nak senang ya, apa wish list guru untuk permulaan sesi persekolahan ni? Ibu bapa lebih memahamilah kalau saya macam tak lagi bertanya kenapa anak saya tak dapat banyak homework macam dulu. Sebab pada saya kejuruteraan terlalu banyak tu lebih membebankan berbanding menyenangkan murid kan. Lebih memahami untuk kejuruteraan, lebih memahami untuk keputusan, lebih penglibatan. Contoh kalau anak tak boleh membaca di sekolah, tolonglah latih anak di rumah dengan lebih. Sebab di situlah pentingnya kita dapat tengok ibu bapa ni sebenarnya memainkan peranan yang major dalam hidup anak-anak tu sendiri. So, tak boleh salahkan sekolah secara status. Tak boleh, jangan. Kita nak berhenti dah seketika dahulu. Lepas ni kita nak tanya orang PIBG jugalah. Macam mana kalau awal tahun ni ramai yang kata yuran PIBG tu mungkin lagi mahal daripada yuran lain dan sebagainya. Dan selepas ni kita nak partisipasi ataupun peranan dan juga penglibatan ibu bapa yang lebih menyeluruh dan juga efektif untuk sebuah sekolah itu. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, bertemu kita dalam analisis awani. Besok sesi persekolahan akan bermula. Lebih 5 juta akan masuk sekolah. Seronok ramai sana. Tapi kita nak juga bercerita mengenai bagaimana kita memahami realiti pendidikan sekarang bila menghantar anak ke sekolah pada hari esok. Dan Izzy, kalau kita bercerita dalam aspek itu, ramai tadi kita kata bahawa ibu bapa mungkin hari ini kita masih lagi terikat dengan berapa banyak A anak saya dapat, berapa banyak homework anak saya yang saya kena monitor untuk sesi persekolahan. Tapi dengan KSSR dan juga dengan sistem penilaian yang baru, itu semua perlu difahami dengan cara yang lebih efektif di antara sekolah dan juga pihak ibu bapa. Pelibatan itu penting. Tapi dalam aspek itu, kita mungkin menyediakan juga keperluan-keperluan lain seperti tuition dan sebagainya. Jadi dalam aspek kita bercerita pasal anak darjah satu lah kan. Untuk menilai dan juga membuat mengukur prestasi anak itu, bagaimana itu perlu dilakukan dengan sistem yang ada sekarang? Kerana kita masih lagi cenderung melihat berapa banyak banyak kita kena guna tuition, apa lagi yang dia tak ada dan sebagainya. Jadi pemikiran baru itu bagaimana dapat diubah dengan permulaan sesi persekolahan baru ni? Saya rasa kesedaran ibu bapa sendiri itu pentinglah. Sebab kita tak boleh nak ukur pencapaian anak-anak macam yang kita buat satu ketika dahulu. Dapat A, nombor satu itu semua sendirian. Sebab dalam sistem sekarang, tak ada lagi istilah nombor berapa. Tak ada lagi istilah berapa A. Kita tengok dapat mencapai ke tidak. Boleh membaca ataupun tidak. Boleh membaca dengan tertib ataupun tidak. Boleh membaca dengan tertib dan berkongsi dengan kawan-kawan ataupun tidak. Itu yang kita nak tengok sekarang. Bagaimana ibu bapa nak ukur kejayaan anak itu sendiri? Satu, dia tengok perkembangan anak-anak melalui sistem laman web SPPBS. Sebab ada ruangan untuk ibu bapa tengok prestasi anak-anak mereka. Yang kedua, boleh juga mula mencari pengetahuan yang lebih mengenai sistem KSSR ini. Sebab tanpa pengetahuan itulah diorang tak tahu macam mana sebenarnya fungsi di sebenar. Mungkin itu adalah salah satu tugas pihak sekolah sendiri untuk memberikan pendedahan kepada ibu bapa. Adakah cukup interaksi sekolah dan juga ibu bapa itu? Kerana sudah pasti ramai ibu bapa akan mengatakan kalau ada sesi penerangan dan sebagainya, ianya mungkin akan jadi satu hala ataupun tidak bersesuaian dengan masa ibu bapa contohnya. Ataupun kurang interaktif. Jadi dalam aspek hari ini, mungkin kalau tak dapat buat sesi penerangan terhadap ibu bapa di sekolah, mungkin ada banyak lagi saluran yang boleh digunakan. Jadi daripada pengamatan sendiri bagaimana, bukan sekolah hijau tapi sekolah-sekolah yang lain sendiri, macam mana, apa kekangan yang menyebabkan ibu bapa macam ada wujud ketidakfahaman dan jurang tu? Saya rasa yang paling besar utama kat sini, saya rasa mungkin kekurangan masa untuk interaksi dengan guru. Tapi kami ni tak boleh salahkan ibu bapa, tak juga boleh salahkan pihak sekolah. Sebab contoh, kalau kami buat hari interaksi, contoh ni paling jelas pasal hari bagi report card lah kan.
ramai di antara ibu bapa yang tak dapat hadir ke sekolah kerana kekangan kerja. Dan tapi kalau kita nak ikutkan semua masa orang yang semua boleh dapat, mungkin tak akan berlaku kekangan dan tak boleh nak buat semua benda tu. Itu adalah antara benda-benda yang impossible. Tapi itulah yang kita nak buat, interaksi yang lebih antara ibu bapa. Selain daripada interaksi dengan guru, yang mereka juga boleh buat mungkin melayari internet dan memahami berdasarkan apa itu. Tapi melalui internet juga bukan semua ibu bapa itu mampu. Dah faham dah terus. Dah faham macam mana nak buat ni, macam mana nak tu. Mungkin kita perlu lebih banyak, luaskan, ya, banyakkan banyak lagi bahan-bahan yang boleh buatkan mereka sedar. Dalam aspek kita bercerita ini, pelan pembangunan pendidikan Malaysia dalam jangka masa panjang itu, kita melihat penglibatan ibu bapa, kita dah banyak cerita panjang lebar, penglibatan korporat dan juga penglibatan NGO contohnya dalam memantapkan pendidikan kita adalah perlu. Dan Izan sendiri terlibat dengan TFTN sebagai contoh. Dan di, hari daripada hari ke sehari, kita dah tengok banyak inisiatif yang menampakkan kesungguhan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya untuk memperbaiki mutu pendidikan negara kita. Kita ada Teach for the Malaysia, kita ada berbagai lagi inisiatif sekolah amanah dan sebagainya. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat bahawa ini perlu digiatkan lagi, ini perlu diperbanyakkan lagi, dan sebenarnya adakah masih ada lagi red tape daripada kita untuk melihat ada organisasi luar untuk masuk dan juga menyumbang kepada sekolah contohnya? Saya tak rasa benda tu tak boleh buat. Saya rasa apa yang masyarakat tengok, mereka tak tahu macam mana nak salurkan bantuan kepada sekolah contohnya kan. PABG kot. Taklah, tak tahulah macam mana. PABG tu macam kena bayar yuran. Itu je macam pelik je. Tak tahu macam mana nak kita nak datang lebih, bantu lebih kan. Di situlah wujudnya beberapa NGO yang kita dapat lihat. Bukan sahaja TFTN tapi banyak lagi kan yang lain. Mereka di samping membantu anak-anak murid di sekolah, mereka juga saya rasa yang boleh mereka buat memberi kesedaran betapa penglibatan masyarakat secara keseluruhan itu penting. Di samping hanya meletakkan ibu bapa, guru dan murid itu sebagai entiti yang perlu belajar dalam sistem pendidikan kan, yang penting. Tapi saya rasa mereka tak nampak bagaimana masyarakat ataupun persekitaran tu penting untuk meningkatkan sistem pendidikan. Saya rasa itulah kesedaran yang kurang dari segi ada tapi tak banyak. Kita tak nampak. Tapi kalau saya bagi diberi peluang, saya rasa volunteer atau sukarelawan ini penting, boleh dilakukan di sekolah. Kalau saya ambil contoh di Australia, saya lihat banyak ibu bapa yang akan memberikan 30 minit masa mereka setiap pagi datang ke sekolah dan ajar anak-anak membaca bersama, bukan mengajar. Membaca bersama anak-anak murid yang masih kecil supaya mereka belajar daripada segi bacaan. Kita tak cakap guru tak boleh buat, tapi cuba bayangkan sekelas yang besar, luaskan perspektif. Kita dapat melibatkan ibu bapa. Kita dapat buatkan jurang antara ibu bapa dan guru tu lebih kecil. Kita dapat lihat sokongan mak ayah. Kalau kita tengok anak murid kan, yang mak ayah dapat datang sekolah, mesti dia rasa macam, saya bagi. Okey, terima kasih Zain kerana sudah bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Good luck juga untuk sesi persekolahan baru esok. Terima kasih juga kepada anda. Jika anda ada sebarang cerita mengenai sesi persekolahan yang baru, mungkin boleh teruskan bersama kami berinteraksi di Facebook atau Twitter Astro Awani, ataupun boleh terus saja bersama kami di astroawani.com. Mungkin juga anda boleh terus memuat turun aplikasi kami di Google Play Store dan juga di App Store. Sekian saja Analisis Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat tahun baru. Thank you very much. Thank you.